Insya Allah bawa gen mata merah juga seperti saudaranya yang melahirin albino. Ini udah remaja juga nih. Insya Allah yang ini sepasang jantan betina. Ini silver. Ini jantannya Wilted Cook 3, betinanya MKH Cook 4. Ini silver lepas HP. Kalungnya wis mulai kelihatan ganti dulu. Jumpa lagi bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, saudara semuanya dengan channel paling wagu sedunia, channel Pak Wirodoro. Channel yang wagu-waguan dan channel embuh ini sekedar berbagi informasi dan berbagi panenan. Untuk saat ini kita ada berbagai macam panenan tekukur-tekukur warna multi cook. Tekukur-tekukur warna multi cook. Nah, kita juga panen telur juga ternyata. Telur puyuh kita tetaskan di mesin penetas, nek belum punya. Oh, aman. Masih aman, kita siapkan ke mesin petas. Terus kita kembali lagi ke ternakan tekukur-tekukur warna yang multi cook. Di sini ada BS Cook 2 Split 3 sama F1 Cremino Cook 4. Ini netes, ini netes. Netes yang kita babukan di burung puter. Insya Allah aman ini. Ada 2 ekor nih, aman nih. Malah diamuk. Terus kita geser ke tekukur yang multi cook. Tekukur multi cook. Nah, ini multi cook juga. Jantannya possible albino Cook 3, betinanya Cook 3. Blurok, blurok cetok ini. Ini Cook. Nah, tadi yang multi cook BS tadi ini bapaknya back spot. Anakannya barusan netes dia loh. Nah, nah ini warna anyar ini di tempat saya ini. Warna dari silangan jantannya krem kalung hitam, betinanya pakai BGS alias Black Spot. Kita anakannya dari gini. Krem kalung hitam sama BS ini ya berarti. Malah lali. Induknya lali, nanti kita cek di tempat lain. Nah, ini tekukur-tekukur pasangan-pasangan multi cook dan terah warna-warna. Ini yang split albino, ini juga split albino. Betinanya pakai Cook 3, ini betinanya Cook 3. Jantan kita punya Cook 4 nganggur, gimana ya? Nah, ini jantan nganggur Cook 4, baru kita carikan betina multi cook juga. Jantan nganggur Cook 3, ini ada nih. Simpen-simpen pokoknya, tidak semua stok burung dijual, tapi juga beberapa pasang kita keep lagi untuk menjadi burung apa kelangenan alias mesin cetak lagi untuk diternak lagi. Nah, kita ada suara baru di sana, ada suara puyuh yang ngono kuwi. Terus ini tekukur jantannya Cook 3, Wilted betinanya Cook 4. Ini yang sering lahirin silver dan krem. Nah, ini stoknya banyak di depan. Ada beberapa pasang anakan ini silver-silver, remaja sampai dewasa ada ini. Anaknya ini bawa gen putih mata merah juga. Ya pokonon. Nggak cocok le ngawenke ya, nanti bisa keluar albino ataupun bisa keluar valo maupun warna lain. Contohnya di sini kita punya tekukur albino sepasang. Ini dari indukan yang awalnya kita sangka tidak bisa ngelahirin albino, ternyata malah keluar albino. Ini induknya nih. Nah, induknya ini tekukur jantannya Cook 3, betinanya Cook 4. Ini jantannya sebetulnya split Cremino di tempat saya, tapi betinanya MKH Cook 4. Nah, ternyata
Sprit Kremino di tempat Depa Wira ini Mbak Wagen Albino juga. Jadi albino yang di tempat Depa Wira kemungkinan sifat mutasinya adalah resesif. Jadi ketemu sprit sama sprit bisa ngambilin albino seperti ini. Oke, indukan multicook. Selain ini juga ada walian rumusan multicook. Di sini juga pasangan baru yang kemarin sempat kita update, Golden sama Kremino. Goldennya kok 3, kok 2 kandung 3 ding, kleru maaf. Kok 2 nyandung 3, betinanya pun 3. Ini juga tunggal dini, ini tunggale darah-darah mata merah ini. Langsung kita satukan mata merah serta mata merah nih. Metu Golden ya alhamdulillah, metu Kremino ya alhamdulillah, metu warna lain sepenting mata merah alhamdulillah, pokoknya mata merah dan multicook. Ini untuk tekukur lain, ini sama aja nih, multicook sama betina Kremino, multicook sama betina Kremino. Nah ini juga hasilin multicook. Kita ada beberapa pasang untuk jenis atau indukan multicook. Ada di sini. Ini juga multicook, ini split albino. Dari trah lain kita gabungin dengan trah sini. Ini juga multicook. Wes pokoknya oke banget di stok multicook di kandang di Pawiro. Oh iya, plan ben luwe afdol bahwa produknya sini itu ada dan bisa di take over alias dijapri. Kalau ada yang minat bisa dimaharin. Langsung aja kita pindah di kandang depan aja untuk stok-stok burung yang dijual alias anakan-anakan dari peternakan kandang sini. Wes yo, langsung OTW kandang depan. Cuy, ini untuk stok yang di depan. Itu yang di atas ini silver multicook, ini udah dewasa. Sudah bunyi-bunyi dan ini udah laku tentunya. Satu ini alhamdulillah, tapi kita masih ada stok juga untuk yang lain. Stok-stok yang sudah lepas sapeh di sini ada 4 ekor multicook semuanya. Ini 3 ekornya leopard, ada leopard rodo dark, leopard rodo soft, kemudian leopard rodo brown. Terus kayak satu itu RWS multicook di belakang leopard tuh. Nah ini menurut data ini multicook semuanya, ada 4 ekor. Ini kita tunggu sampai benar-benar bunyi cooknya benar-benar multi atau enggak ini, karena datanya benar nih, datanya cuman nanti wujud burungnya alias performa burungnya berubah enggak. Nah ngono sing wis terbukti yaitu di atas tadi, tapi wis sold out ini. Silver diambil oleh bos tambang di Magelang, besok beliau pulang kita antar ke sana. Terus yang jenis silver ada lagi yang barusan lepas sapeh kemarin, ada satu ekor ini silver. Ini jantannya Wiltip Cook 3, betinanya MKH Cook 4. Ini silver lepas sapeh. Kalungnya wis mulai kelihatan ganti dulu. Silver juga, ini adiknya yang itu. Adiknya itu. Terus yang kakaknya ini ada lagi, alias adiknya yang di atas tadi. Ini ada di sini. Ini silver dan krem. Ini induknya sama, yaitu Wiltip Cook 3, betinanya Cook 4. Insya Allah bawa gen mata merah juga, seperti saudaranya yang melahirin albino. Ini udah remaja juga ini. Insya Allah yang ini sepasang jantan betina. Terus untuk stok remaja tersiapan lagi ada blorok multicook di sini. Ini betina, ada lagi yang jantan. Kalau nggak salah tak taruh atasnya itu tadi di sini. Ini baru recovery kemarin stres doyak-oyak tikus. Ini rada beler juga. Blorok multicook ada sepasang sama yang di sini. Borok-borok.
sekalian digantang gini untuk memastikan bunyinya kup lebih dari satu alias lebih dari tiga, minimal tiga lah biar bisa disebut jenenge multi kup. Ini untuk stok yang di depan, anakan-anakan yang sudah disapih. Jadi ada sekitar 4 ekor sama 2 ekor silver sama silver 6 sama blorok sama blorok 8, kemudian sama silver sama krem 10. Di depan ada stok 10 anakan multicook. Yang misalkan ada yang minat bisa langsung japri. Untuk stok-stok lain yang di atas ini baru dipantau dan semua sebagian sudah ada yang bunyi kuk 3, terutama yang wiltip-wiltip ini sudah kuk 3 juga. Ini split krem mino kemudian possible albino, karena tunggalnya albino jadi bisa, mungkin bisa membawa tara albino. Ini ada beberapa ekor yang possible albino alias dan split kremino double ini pak. Wes ngono kuwi, kita kembali lagi di kandang belakang. Nah, tadi itu plan panen-panen kita yang ada di depan, dan ini kita udah di belakang lagi di kandang penangkaran. Ini kandangnya tak tutupi ini ndak nih jam mlebu kanca-kanca. Nek mlebu nanti kelontunge muni. Alarm ya, alarm kebu. Ini stok-stok multicook tadi, anak-anaknya ada di depan, sudah kita display, sudah kita siapkan. Ada beberapa indukan multicook, bawagen mata merah, bawagen albino, malah ini angkrem sendiri, jadi babukan, ini multicook juga. Ini juga tadi multicook yang golden sama kremino. Ini ada banyak, sampai sana ada beberapa materi multicook. Untuk teman-teman yang menginginkan materi multicook atau seblit-seblitan multicook yang sudah siapkan kayak di sini, atau yang warna-warna tadi yang di depan, jangan lupa langsung japri nomor WhatsApp kami yaitu 081227529 87. Semoga Anda juga beruntung bisa nyetak tekukur albino yang harganya masih seharga mobil. Wes ngono sih ya plan, tetap semangat dalam beternak. Mohon maaf kalau informasi ini rada simpang siur dan rada wagu, karena murni dari kepekaan saya, murni dari kurang tata bahasa yang saya miliki dan kosakata yang saya kuasai. Mohon dimaafkan. Semua itu gawan orok ae pekoke saya tuh. Wes ngono sih, tetap semangat dan salam lestari. OTW mesin tetas. Notas kendok siji. Nah, ini kita udah sampai di penetasan atau inkubator penetasan endok-endok. Tadi endok gemaknya dapat satu endok gemak loreng. Kita jajarkan endok gemak loreng. Dan ini beberapa telur yang kita selamatkan alias tidak kumanan babuan, kita sementara dititipkan di mesin tetas. Nanti kalau sudah ada babuan yang siap, kita pindah lagi di babuan. Bahkan ada yang sampai netos di sini juga, terus kita titip lolohkan ke temen. Ini yang gede ndok gemak, ndok anu, ndok puter, ndok doro kok ndok puter. Semuanya ya. Cus, sampai jumpa di episode berikutnya.